Sebelum kalian tonton videonya, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wono Agung Teknik Auto. Memperhatikan lebah ini suka dengan bunga-bunga ini ya. Ada juga ini di pohon damar ya. Dia suka juga di pohon damar ini. Kelanceng trigona ini. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dek, bantuin lagi, Dek. Ini Dek, bantuin, Dek. Siap. Ayo kita ngelihat bagaimana cara memindahkan tahun kelanceng ini ke kotak budidaya. Pokoknya simak aja video ini. Abang ini lagi memecah kayu ini dengan parang untuk memindahkan tahun kelanceng ini ke kotaknya ini ya. Dia berusaha betul agar supaya tahun ini bisa dipindahkan ya. Sepertinya kayunya ini kayunya keras ini ya. Keras sekali, Bro. Beginilah guys cara memindahkan lebah kelanceng ya sewaktu masih di kayu yang masih alam ya. Ini dipindahkan ke kotak budidaya agar supaya madunya nantinya gampang diambil ya. Memindahkan lebah kelanceng ini butuh waktu lama ya kawan. Karena berhati-hati agar supaya ratu kelanceng ini aman ya, tidak terluka. Anak dan telur-telur kelanceng ini dapat dipindahkan dengan cara mencongkel dari selah-selah kayu yang di belakang ini ya, agar terlepas dari sarangnya masuk ke sarang baru ya. Kita menyusun telur-telurnya jangan sampai terbalik ya, supaya telur-telur tersebut dapat menetas kembali di dalam kotak yang baru ini ya. Em
memang sulit ya mengupayakan ratu ini biar supaya pindah ya. Ternyata ratunya nyelempet tempatnya ini, dia lari-lari ke dalam ya. Karena posisi ratunya ini yang nggak besar kali, tapi lubangnya ini ya kecil kali begitu. Ternyata guys, di sela-sela kayu ini banyak juga madunya ini ya. Madunya sudah timbulan. Lumayanlah, kita kutip dulu ya madunya. Ratunya. Oke lah guys. Ternyata ratunya sudah ketemu ya. Ada ratunya dan itu. Sudah pindah di dalam ini ya. Ketemu bercampur dengan telur ini. Nanti dia akan nyusul. Nah, ini masuk. Yang besar-besar. Nah, itu yang besar. Oke. Oke ya. Ratunya sudah ke dalam. Ini kotak kita tutup aja ya. Dan gunakan plastik dulu. Selesai ya? Gak berhasil. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk dari sini, guys. Kita buat lubang. Yang putih, yang putih. Tadi ada putih. Bentuknya guys, redoknya di jauhkan aja guys, jangan ngumpul ya maaf. Oke ya guys, lebah ini tahu jalan masuknya ya, yang sudah kita kasih pintu ini ya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.